Pada awal Juni lalu, tepatnya tanggal 2 Juni 2022 kemarin, Oppo resmi meluncurkan ponsel flagship terbarunya yang kini hadir di pasar Indonesia. Yaitu Oppo Find X5 Pro. Sebelumnya pada Februari lalu, Oppo telah terlebih dahulu meluncurkan Find X5 Pro di pasar global. Oppo Find X5 Pro merupakan perangkat flagship yang menawarkan nilai jual pada rangkaian kameranya yang sudah mendukung teknologi buatan produsen kamera ternama asal Swedia, yaitu Hasselblad. Di bagian punggung, ponsel ini dilengkapi oleh 3 buah kamera. Mencakup kamera utama wide 50MP, kamera ultra-wide 50MP dan kamera telefoto 13MP dengan digital zoom 2x dan hybrid zoom 2x. Mempersembahkan fitur Hasselblad Natural Color Calibration yang mengandalkan sensor warna 13 channel baru untuk menghasilkan hasil foto dengan warna yang lebih natural. Teknologi Optical Image Stabilizer pada ponsel ini juga telah mengalami peningkatan lantaran sudah hadir dengan 5 sumbu baru. Diklaim mampu meredam goyangan saat proses pengambilan foto dan video. Untuk dapat lebih jauh menunjang kebutuhan fotografi pengguna, Oppo juga menyertakan sejumlah fitur pendukung seperti X-Plane mode untuk pengambilan foto panorama atau landscape. Pengambilan foto pada lingkungan yang minim cahaya juga memungkinkan berkat adanya fitur Ultra Night Video yang mampu merekam video dalam kualitas 4K. Pada aspek display, Oppo Find X5 Pro dibekali panel layar AMOLED berukuran 6,7 inci Quad HD+. Layar ponsel ini mampu menyajikan refresh rate hingga 120 Hz, tingkat kecerahan hingga 1300 nits serta menggunakan pelindung Corning Gorilla Glass Fixes. Pada bagian dapur pacu, Oppo Find X5 Pro ini ditunjang dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1, RAM 12GB dan memori penyimpanan 256GB. Oppo juga menanamkan Neural Processing Unit atau NPU Mersilicon X hasil bikinan perusahaan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas foto serta video yang dihasilkan. Baterainya yang sudah berkapasitas 5000 mAh didukung teknologi pengisian daya cepat khas Oppo, SuperVOOC Flash Charging 80 Watt dan AirVOOC 50 Watt Wireless Charging. Ponsel ini diklaim hanya membutuhkan waktu 12 menit saja untuk dapat mengisi daya baterai hingga 50%. Oppo Find X5 Pro menjalankan sistem operasi Android 12 yang dilapisi antar muka ColorOS 12.1. Beragam spesifikasi lain yang turut hadir pada perangkat ini antara lain dukungan Dolby Atmos di aspek audio, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, dan NFC. Untuk variasi warna, Oppo Find X5 Pro ini tersedia dengan pilihan warna Glaze Black dan Ceramic White. Beralih ke bagian harga, Oppo Find X5 Pro di Indonesia sendiri dibanderol dengan harga sebesar Rp14.999.000. Kalau menurut kalian, apakah Oppo Find X5 Pro ini bisa menjadi ponsel flagship Oppo dengan performa dan kamera terbaik 2022 ini? Sekian dulu kiranya pembahasan kita kali ini. Terima kasih udah ngeluangin waktunya buat nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian ya.
Sampai ketemu di video selanjutnya.